Berikut hasil pertandingan Seri A 2023-2024 beserta daftar klasemen, top skor, top assist, dan daftar clean sheet sementara. Dan berikut hasil pertandingan Seri A pada pekan ke-37 hari Sabtu 18 Mei 2024. Lecce kalah 0-2 versus Atalanta. Hasil hari Minggu 19 Mei 2024. Torino menang 3-1 versus AC Milan. Klasemen sementara Serie A. Peringkat pertama Inter Milan dengan 89 poin dan mengunci Scudetto. Peringkat 2 AC Milan dengan 71 poin. Peringkat 3 Bologna dengan 67 poin. Peringkat 4 Juventus dengan 67 poin. Peringkat 5 Atalanta dengan 66 poin. Di zona degradasi, peringkat 18 Empoli dengan 32 poin. Peringkat 19 Sassuolo dengan 29 poin. Peringkat 20 Salernitana dengan 16 poin. Daftar top skor Serie A. Lautaro Martinez dari Inter Milan dengan 24 gol. Dusan Vlahovic dari Juventus dengan 16 gol. Osimhen dari Napoli dengan 15 gol. Daftar top assist Serie A. Paulo Dybala dari AS Roma dan Rafael Leao dari AC Milan dengan koleksi 9 assist. Olivier Giroud dari AC Milan, Hendrik Mkhitaryan dari Inter Milan dengan koleksi 8 assist. Daftar top clean sheet Serie A. Yann Sommer dari Inter Milan dengan koleksi 19 clean sheet. Vanja Savic dari Torino dengan koleksi 18 clean sheet. Wojciech Szczesny dari Juventus dengan 15 clean sheet. Dan berikut jadwal selanjutnya Serie A pada pekan ke-37. Jadwal hari Minggu 19 Mei 2024. Sassuolo versus Cagliari pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat. Udinese versus Empoli pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Monza versus Frosinone pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Inter Milan versus Lazio pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal hari Senin 20 Mei 2024. Roma versus Genoa pukul 01.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Salernitana versus Verona pukul 11:30 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal hari Selasa 21 Mei 2024. Bologna versus Juventus pukul 01.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton.